الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Para jemaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Pada malam ini kita akan mengambil sebuah tema, kisah terbunuhnya Habil, putra Nabi Adam. Kisah terbunuhnya Habil terdapat dalam surah Al-Maidah, mulai dari ayat 27 sampai ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yakni Habil dan Qabil. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Qala la'aqtulannak. Ia berkata, yakni Qabil, aku pasti membunuhmu, kata Qabil. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Habil berkata, la in basatta ila ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaktulak. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kemudian Habil berkata pula, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Fatakuna min ashabin nar, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'uz dzalimin, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi
faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu ia membunuhnya. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi, di tanah. Liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Untuk memperlihatkan kepadanya, yakni kepada Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwari sau'ata akhi. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Fa'asbaha minan nadimin. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Inilah para jamaah kisah kejadian antara Qabil dan Habil. Dikisahkan para jamaah bahwasanya sudah menjadi sunnatullah dalam keadaan darurat, di mana Nabi Adam diperbolehkan atau diperintahkan untuk menikahkan di antara anak-anak mereka. Kebetulan Allah jadikan setiap ibu Hawa melahirkan adalah sepasang-sepasang, yakni kembar. Kembar laki wanita. Bahkan menurut cerita sekitar, kalau tidak salah 40, ya 40 kali. 40 kali itu yaitu kembar-kembar, ya. Ini kalau tidak salah ya, saya tadi lupa membahas hadisnya. Artinya kembar laki perempuan. Kemudian di antara sunnahnya adalah di mana laki-laki menikah dengan kembaran adiknya. Adiknya menikah dengan kembaran kakaknya. Nah, seperti itu. Ini sudah menjadi aturan dari Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada riwayat apakah Qabil ini anak pertama atau pertengahan. Yang jelas, kemudian terjadilah kisah antara Qabil dan Habil. Qabil ini kakaknya Habil. Kebetulan pasangan kembarnya yang dari Qabil ini cantik. Sementara pasangan kembar dari Habil jelek. Nah, di sini menurut aturan Allah dan Rasulnya, Habil harus menikah dengan pasangan Qabil, yakni dengan kembarannya. Qabil harus menikah dengan kembaran Habil. Nah, di sini para jamaah, kemudian Qabil terhasut oleh hawa nafsu. Ini hawa nafsu itu memang berbahaya. Hawa nafsu telah menjadikan Qabil tidak menerima syariat itu. Nah, ini syariatnya Nabi Adam. Dia menolak syariat itu. Dan dia membantah, bahkan tidak mau kalau tidak nikah dengan kembarannya. Nah, ini sampai kemudian terjadilah di mana Qabil mengancam Habil ya untuk membunuhnya. Kita ikuti kisah berikut pada tafsir di bawah ini. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala memberitakan mubayyinan
wa khima akibatil baghi wal hasadi wadh-dhulmi, menjelaskan tentang tabiat atau ciri-ciri akibat, akibat dari kedengkian dan iri hati dan kezaliman. Jadi pada kisah Qabil dan Habil ini adalah kisah akibat atau dampak, dampak negatif dari kebencian, dampak negatif dari iri hati, hasad, dampak negatif dari kezaliman. Fi khabari ibni Adama lisulbihi, yakni pada, terdapat pada kisah kedua anak Adam alaihi salam. Wahuma Habil wa Qabil, keduanya adalah Habil dan Qabil. Kaifa ada ahaduhuma alal akhar, bagaimana salah satu dari mereka saling membenci kepada yang lainnya, yakni antara Qabil dengan Habil. Faqatalahu baghyan alaihi wa hasadan lahu, lalu salah satu dari keduanya membunuhnya karena kebencian dan iri hati. Nah, di sini para jemaah, penyakit apa atau dampak kejahatan dari dua kejahatan ini telah dinampakkan oleh Allah sejak awal kejadian. Sejak awal kejadian manusia, bahwasanya al-baghyu, al-baghyu itu rasa benci. Al-hasadu iri. Ini termasuk kejahatan yang sangat berbahaya, yang bisa menelan korban, ya, bisa menelan korban darinya. Bahkan terkadang kebencian atau iri hati itu terkadang dibawa sampai bertahun-tahun terjadi. Sampai bertahun-tahun, sudah setahun, dua tahun tuh masih, kalau kata orang Jawa, masih terpendam begitu, masih terpendam. Ya, kecuali kalau ada iman, ya, kecuali kalau ada iman yang baik pada diri seseorang, maka imannya yang akan menetralisir. Sebab orang yang beriman kepada Allah, para jamaah, ketika imannya benar, maka akan menjadi penetral bagi segala racun penyakit yang ada dalam dirinya. Dendam kusumat akan tersudahi ketika ada iman yang baik. Jadi kemudian salah seorang dari keduanya membunuh saudaranya, fima wahabahullahu minan ni'mati, terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadanya dari kenikmatan. Jadi pemberian atau nikmat itu, para jamaah, merupakan wahbullah, pemberian Allah, dari kata wahaba yahabu wahban, yang artinya pemberian. Nah, kenikmatan yang diberikan kepada kita disebut wahabi. Wahabi artinya suatu pemberian atau suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang bersifat wahabi? Termasuk iman yang ada pada diri kita. Iman yang ada pada diri kita ini adalah al-wahabi. Al-wahabi atau wahabi artinya apa? Anugerah pemberian dari Allah. Islam yang ada pada diri kita, akidah ahlus sunnah yang ada pada diri kita, ini merupakan wahabiyun minallah, pemberian dari Allah. Makanya kalau ada orang menyebut kita wahabi, tapi mereka bermaksud bahwa mereka adalah orang-orang baik yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, thank you very much, ya, gitu ya. Syukran katsir. Kenapa? Karena itu pujian. Pujian. Al-Wahhab artinya Allah.
Al-Wahhab Allah, zat yang maha memberi. Nah, pemberiannya disebut Wahhabi, artinya bersifat ilahiyah, bersifat ilahi. Cuma masalahnya kalau ada orang nyebut Wahhabi karena kebencian, ente Wahhabi, itu Wahhabi karena benci, maka dia nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya nama itu. Berbahaya. Berbahaya para jemaah. Wahhabi itu, Wahhabi benci. Kenapa? Oh, karena ngelakoni sunnah. Oh, jenggotan. Jenggotan itu termasuk sunnah. Oh, ngaji Quran hadis itu termasuk sunnah. Itu Wahhabi. Benci, maka nanti akan berhadapan dengan Al-Wahhab. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Nah, mereka ini saling bermusuhan dan salah satu membunuh karena al-wahbah, al-wahhab, yakni al-wahbu, artinya pemberian nikmat dari Allah tadi. Wa taqabbala al-qurbana alladhi akhlasa fihi lillahi azza wa jalla. Nah, kemudian Allah menerima pengorbanan dari salah satu dari keduanya yang ikhlas karena Allah. Nah, yang ikhlas karena Allah adalah Habil. Qabil, hawa nafsu, dengan nafsunya dia ingin mencapai hanya karena apa? Ingin punya istri cantik sampai rela membunuh. Hati-hati di antara orang-orang yang berpacaran ya, hati-hati. Ya, bisa membunuh pacarnya, bisa membunuh lawannya. Gara-gara wanita cantik ternyata. Nah, ini kisah pembunuhan yang pertama terjadi gara-gara apa? Wanita cantik. Dan itu berbahaya. Sudah cantik, gak solehah lagi. Gak ngapain dibikin rebutan. Sudah cantik, gak solehah. Ngapain dibikin rebutan, oh gak solehah ini. Banyak orang yang orang gak solehah, suka tolah-toleh dijadikan rebutan. Begitu jadi istrinya, tolah-toleh bener itu. Karena gak solehah gitu. Jadi para jemaah, jadi pertama pembunuhan terjadi ternyata apa? Disebabkan wanita. Lalu keduanya mengadakan pengorbanan, yang satu karena nafsu, yang satu karena Allah. Maka yang diterima yang karena Allah. Fafaza al-maktulu biwat'il athami wad-dukhuli ilal jannah. Maka yang terbunuh berbahagialah. Kenapa? Karena dengan terbunuh itu dosa-dosa yang membunuh, apa namanya, pahala yang membunuh diberikan kepadanya kalau ada kebaikan-kebaikan, dan dosa-dosanya diampuni, diberikan kepada yang membunuh. Ini dosa-dosa yang dibunuh oleh Allah diberikan kepada yang bunuh seluruhnya, kemudian dia masuk surga. Kisah manusia yang pertama kali terbunuh yang masuk surga, yaitu Habil. Wahaba al-qatilu, dan merugilah yang membunuh. Waraja bisafqatil khasirati fid dunya wal akhirah, dan dia akhirnya kembali dengan tangan kosong, dengan tangan kosong yang merugi dunia dan akhirat. Akhirnya para Qabil setelah membunuh adiknya tidak malah mendapatkan istri yang cantik para jemaah. Kenapa? Karena akhirnya dia diliputi rasa takut, diliputi penyesalan yang berat, sampai-sampai dia tidak tahu dan tidak berani pulang, karena kalau pulang jelas nanti berhadapan dengan Nabiullah Adam. Nah, kebetulan saat itu para jemaah, Nabi Adam memang sedang tidak di rumah. Nabi Adam saat itu sedang diperintah untuk berhaji ke Mekah, untuk mengunjungi rumah Allah di Mekah. Sehingga terjadinya pembunuhan itu tidak diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Tetapi sebelum Nabi Adam pergi, Nabi Adam menitipkan kepada
di antaranya kepada langit, menitipkan putranya Habil ini. Karena putra Habil ini termasuk yang disayang oleh Nabi Adam. Langit tidak sanggup. Dititipkan ke bumi, bumi tidak sanggup. Dititipkan ke gunung-gunung, gunung-gunung tidak sanggup. Terakhir dititipkan ke kakaknya. Kak, jaga adikmu ya kak. Oh iya, kau pasti nanti pulang akan mendapatkan dia dalam keadaan kau menyenangkan. Kata Qabil. Ya, di dalam hati Qabil ada apa? Kesempatan ini gitu ya. Kesempatan ini gitu ya. Nah ini yang terjadi para jamaah. Maka faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Dan ceritakanlah kepada mereka, ini kepada manusia, kisah dua anak laki-laki Adam dengan sebenar-benarnya. Ai waqsusin waqsus ala ha'ila ha'ula'il bughati alhasadati ikhwanul khonaziri wal kiradati minal yahudi wa amsalihim wa asbabihim wa asbahihim khabra ibni Adam. Yakni ceritakan Muhammad kepada mereka-mereka para pembangkang, para penghasut, para pengiri hati dari saudara-saudaranya babi, ya, dan saudara-saudaranya apa namanya monyet. Siapa yang dimaksud? Orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu para jamaah, ketika mereka melanggar sholat Jumat, pada saat sholat Jumat waktu itu hari Sabtu, kalau mereka sebut hari Sabat, ya, hari Sabat itu adalah Jumatan seperti kita, dilarang nyari ikan. Mereka waktu itu oleh Allah diuji, sungai-sungai itu mengalir ikan. Mengalir ikan para jemaah. Maka mereka mengkhianati Nabi Musa. Sehingga pada saat Nabi Musa membaca khutbah, ditinggal oleh mereka. Sehingga dalam kisah itu tinggal 12 orang saja. Yang lainnya keluar semuanya ngambil ikan. Maka oleh Allah disabda, kunu kirodatan khosi'in. Jadilah kalian kera-kera yang tertunduk. Sehingga mereka menjadi kera-kera selama 3 hari, 3 malam. Kemudian hari berikutnya mereka mati semua. Mereka adalah, ada yang jadi babi, ada yang jadi kera. Maka yang dimaksud di sini, ceritakan kepada mereka. Mereka siapa? Para pendengki. Yaitu saudara-saudaranya babi, saudara-saudaranya kera. Siapa? Orang-orang Yahudi dan yang semisalnya. Khabara ibnai Adam, berita tentang putra Adam ini. Wahuma Habil wa Qabil fima dzakarahu ghairu wahidin minas salafi wal khalafi. Keduanya yang dimaksud adalah putra Habil dan Qabil, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama salaf dan khalaf. Wa kana min khabarihima, dan di antara berita keduanya, fima dzakarahu ghairu wahidin minas salaf wal khalafi, pada apa yang diberitakan, yang diceritakan oleh kebanyakan dari ulama salaf, artinya ulama terdahulu, wal khalaf dan ulama kekinian, annallaha ta'ala qad syara'a li Adama alaihi salam, bahwasanya Allah ta'ala telah mensyariatkan bagi Nabi Adam alaihi salam, an yuzawwija banatahu min banihi li daruratil hal, agar menikahkan anak-anak perempuannya dari anak-anak laki-lakinya karena darurat. Karena belum ada manusia yang lain gitu. Ketika belum ada manusia yang lain, di antara syariatnya adalah seperti itu. Walakin apa namanya? Walakin qalu, akan tetapi mereka berkata, kana yuladu lahu fi kulli batnin dzakarun wa untha.
adalah setiap melahirkan, yakni setiap Nabi Adam punya anak, ya, setiap ibu Hawa melahirkan selalu kembar, kembar laki-laki perempuan sekian banyaknya. Fakana yuzawwiju untha hadzal batna lidzikri lidzakaril batnil akhar. Maka Nabi Adam menikahkan, mengawinkan perempuan dari kembaran laki-laki yang satu, dinikahkan dengan kembaran perempuan yang lainnya. Jadi misalnya ini kakaknya, maka nanti kakak ini dapat kembaran adiknya, adiknya dapat istri kakaknya dari kembaran kakaknya. Ini sunnahnya Nabi Adam alaihi salam saat itu. Wa kanat ukhtu Habil damimah, dan adalah saudaranya Habil jelek. Damimatun itu artinya wanita yang jelek. Wa ukhtu Qabil wadi'ah, sedangkan saudaranya Qabil cantik. Cantik bahasa Arabnya wadi'ah, kalau jelek damimah. Fa'arada an yasta'thira biha ala akhihi, maka Qabil memilih saudaranya sendiri atas adiknya. Dia memilih beristri dengan kembarannya sendiri. Fa'aba Adamu dzalika illa an yuqarriba qurbanan. Maka Nabi Adam menolak permintaan Qabil untuk menikahi saudara kembarnya, kecuali keduanya harus berkorban. Siapa yang diterima korbannya, maka dialah. Faman tukub bilamin hufahiyalahu, maka barang siapa yang diterima korbannya, maka si cantik ini milik dia. Jadi ada semacam, kalau sekarang sayembara ya, tapi saat itu sayembara berupa berkorban. Faqarraba, lalu keduanya berkorban. Fatuqubbila min Habil walam yutaqabbal min Qabil, maka Allah menerima kurbannya Habil dan tidak menerima kurbannya Qabil. Fakana min amrihima ma qassallahu fi kitabihi, maka urusan keduanya sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah dalam kitabnya. Nah, kebetulan para jamaah, Qabil berkorban dengan yaitu tanaman. Jadi Qabil kemudian nanam pisang, ya, nanam jagung, nanam apa begitu para jamaah. Jadi bekerja bertani menanam. Kemudian hasil dari tanamannya dikorbankan. Sedangkan Habil mengorbankan seekor domba. Dan memang para jamaah, penggembala itu ada keistimewaan daripada yang lainnya, di mana penggembala itu akan mewarisi tabiat kesabaran. Rata-rata orang yang menggembalakan kambing atau apa itu sabar menggembalakan gembalanya. Makanya di antara sunnah para nabi adalah menggembala kambing, termasuk Nabi Musa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga penggembala kambing. Petani biasanya kan emosian. Kenapa? Berat, capek, gampang marah. Nah, ini petani. Sedangkan yang penggembala ini santai. Santai dan mengawasi gembalaannya sehingga lebih sabar daripada petani. Akhirnya ditaruh di atas gunung. Kemudian datanglah api yang melahap kurbannya Habil, sedangkan kurbannya Qabil ditinggalkan, tidak disentuh oleh api ini. Nah, melihat Habil diterima, Qabil lebih ini lagi, semangat untuk membunuhnya lebih besar lagi. Maka dalam ringkasan lengkapnya ada pada hadis berikut ini. An ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud,
wa annasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana la yuladu li Adam mauludun, bahwasanya tidaklah Allah memberikan anak kepada Nabi Adam illa wulida ma'ahu jariyatun, melainkan terlahir padanya seorang wanita, artinya kembar. Kembar laki perempuan begitu. Fakana yuzawwiju gulama hadzal batni jariyata hadzal batnil akhar. Nabi Adam menikahkan perempuan kembaran yang satunya dengan laki-laki kembaran yang lain. Hatta wulidalahu ibnani, sampai kemudian terlahir dari putra Nabi Adam dua anak. Yuqalu lahuma, yang diberi nama Qabil wa Habil. Wa kana Qabil sahibu zar'in. Adalah Qabil ini seorang petani. Dia petani. Kerjaannya tani dia. Wa kana Habil sahibu dar'in. Sedangkan Habil ini yang tukang menggembala kambing. Wa kana Qabilu akbaruhuma, sedangkan Qabil adalah yang tertua. Wa kana lahu ukhtun ahsanu min ukhti Habil. Dan adalah Qabil mempunyai saudari yang lebih cantik daripada saudarinya Habil. Lalu apa yang terjadi? Wa inna Habil talaba an yankiha ukhta Qabil. Maka Habil kemudian minta dinikahkan dengan saudaranya Qabil, karena itu memang sudah menjadi sunnahnya. Fa'aba alaihi, maka Qabil menolak. Waqala, dan berkata, hiya ukhti, itu saudariku. Lidatma'i, dia dilahirkan bersama aku. Wahiya ahsanu min ukhtika, dan dia lebih bagus, lebih cantik dari saudari kamu, kata Qabil. Wa ana ahaqqu an atazawwaja biha, aku lebih berhak menikahinya, kata Qabil. Fa amarahu abuhu an yuzawwijaha Habil. Lalu bapaknya yakni Adam menyuruhnya agar Habil yang menikahi saudara Qabil. Nabi Adam yang menyuruh. Fa aba, lalu menolak si Qabil. Ini orang yang suka menolak ini bahaya. Iblis dilaknat karena menolak. Habil menjadi tersesat karena menolak. Menolak perintah. Lalu apa yang terjadi? Wa annahuma qarraba qurbanan ilallahi azza wa jalla. Lalu keduanya berkorban kepada Allah azza wa jalla. Ayyuhuma ahakku aljariyata. Siapakah di antara keduanya yang paling berhak mendapatkan wanita cantik itu? Wa kana Adamu alaihi salam qad ghaba anha, dan adalah Adam alaihi salam telah pergi darinya. Ata Makkata yanzuru ilaiha. Ia datang ke Mekah, yakni pergi ke Mekah untuk melihat Ka'bah. Kalau bahasa sekarang berhaji. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman kepada Adam, hal ta'lamu annali baitan fil ard? Tahukah kamu wahai Adam bahwa aku mempunyai sebuah rumah di bumi? Qala, Adam berkata, Allahumma la. Ya Allah, tidak. Qala innali baitan fi Makkata. Fa'tihi, kata Allah. Saya mempunyai sebuah rumah di Mekah, maka datangilah. Faqala Adamu lis-sama'i, maka kemudian Adam berkata kepada langit, ikhfadhi waladi bil amanah. Wahai langit, jagalah anakku ini dengan amanah. Fa'abat, langit tidak mau. Langit enggak mampu menjaganya. Wa qala lil ardi, maka Nabi Adam berkata kepada tanah, kepada bumi,
seperti itu. Wahai bumi, jagalah anakku ini dengan amanah. Fa'abad, bumi pun menolak. Waqala lil jibali, Nabi Adam berkata kepada pegunungan, ya jibal, ikhfadhi waladi bil amanah. Wahai gunung, jagalah anakku ini dengan amanah. Fa'abad, lalu gunung-gunung pun menolak. Faqala li Qabil, maka berkata kepada Qabil, mas, jaga adikmu ya. Masya Allah. Faqala, na'am, tadhabu wa tarji'u wa tajidu ahlaka kama yasurruka. Baik, engkau pergi wahai bapak, dan engkau kembali, engkau akan mendapati keluargamu sebagaimana yang menyenangkan engkau, kata Qabil. Ya, ini pura-pura terpercaya. Sebagaimana kita kemarin ketika membahas tentang kisah Nabi Yusuf, 12 saudaranya meminta izin kepada bapaknya untuk menjaganya dengan baik. Ternyata apa? Untuk dicemplungkan ke sumur. Nah, ini. Karena apa? Karena ada hasud, ada dengki, iri hati di antara mereka. Lalu apa yang terjadi? Falamma intolaqa Adamu qarraba qurbanan. Maka tatkala Nabi Adam telah berangkat menuju ke Mekah, mulailah keduanya melaksanakan korbannya. Wa kana Qabilu yafkharu alaihi. Dan adalah Qabil membanggakan diri, bangga dia. Faqala, dan berkata, ana ahaqqu biha minka. Aku lebih berhak dengannya daripada kamu. Hiya ukhti, itu adalah saudaraku, kata Qabil. Wa ana akbaru minka, dan aku lebih tua dari kamu. Wa ana wasiyyu walidi, dan aku adalah yang diwasiatkan oleh bapakku, kata Nabi, kata Qabil. Karena Qabil tidak Nabi Adam tidak mengamanatkan kepada Habil keluarganya, melainkan kepada Qabil. Dia merasa bangga, aku yang diwasiati. Dalam hatinya mungkin ada perkataan, berarti aku yang baik, begitu. Maka akhirnya apa? Falamma qarraba, maka tatkala keduanya telah berkorban, qarraba Habil jaz'atan samnatan. Kemudian Habil mengorbankan seekor domba yang gemuk. Setelah dipelihara sekian, kemudian gemuk, itu yang dikorbankan. Wa qarraba Qabil hazmata sumbulin. Lalu si Qabil mengorbankan seberkas hasil tanaman. Ya, hasil buah-buahan. Lalu apa yang terjadi? Fawajada fiha sumbulatan azimatan. Lalu si Qabil ini mendapatkan dari buah-buahan yang ditanam tadi, ada buah-buahan yang besar. Fafarrokaha faakalaha. Lalu yang besar ini dipecah dan dimakan. Padahal tadinya untuk dikorbankan. Ini sudah satu kesalahan lagi dia. Berarti enggak murni dia. Mau mengorbankan, begitu di antara buah-buahan ini ada yang besar dan bagus, yang besar itu dipecah, dimakan. Nah, ini sudah menyalahi aturan sudah dia. Lalu saat itu fanazalat annaru, maka turunlah api faakalat kurbana Habil. Lalu api itu memakan kurbannya Habil, dimakan oleh api tadi. Watarokat kurbana Qabil, dan api itu meninggalkan kurbannya Qabil. Ternyata milik Qabil tidak disentuh oleh api tadi, dibiarkan begitu. Apa yang terjadi? Faghadiba, maka Qabil marah, kenapa kurbannya tidak diterima. Waqala, dan mengatakan, la aktulannak, aku akan membunuh kamu, kata Qabil. Hatta la tankiha ukhti, sampai kamu tidak menikahi saudariku. Faqala Habil, maka Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu menerima, hanyalah menerima dari orang yang bertakwa, kata Habil. Rawahu
Ibnu Jarir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Makanya di sinilah para jamaah, kemudian Nabi dalam riwayat, dalam suatu riwayat menyatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibnai Adam alaihi salam," sesungguhnya kedua putra Nabi Adam alaihi salam, "duriba li hadhil ummati mathalan," dijadikan oleh Allah perumpamaan untuk umat ini, kata Nabi. "Fakhudhu bil khairi minha minhuma," maka ambillah dari kisah yang terbaik di antara keduanya. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Innallaha daraba lakum ibnai Adama mathalan," sesungguhnya Allah telah menjadikan buat kalian wahai umat perumpamaan dari kedua putra Adam. "Fakhudhu min khairihim wada'u asyarra," ambillah yang terbaik dari mereka dan tinggalkan yang jelek. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada kedua putra Nabi Adam ini ada perumpamaan yang baik. Ada yang baik, ada yang jelek. Ambillah yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari kisah ini para jamaah, ternyata gara-gara wanita cantik. Nah ini hati-hati ya, hati-hatilah dengan fitnah wanita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqu fitnatan nisa," artinya apa namanya, "Ausu bin nisa ikhairan," kata Nabi, berwasiatlah kalian kepada wanita itu kebaikan. Artinya para jamaah, hendaknya para wanita kita wasiati dengan kebenaran, terutama putri-putri kita, anak-anak wanita-wanita kita. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk memperhatikan anak-anak wanita kita itu dengan lebih, bahkan melebihi anak laki-laki. Kenapa? Karena wanita itu paling lemah dan paling rentang dengan apa? Dengan fitnah. Agar bagaimana putri-putri kita tidak terfitnah. Sampai-sampai Nabi memberikan perhatian khusus kepada anak-anak wanita. Nabi mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan," berwasiatlah kalian para wanita itu dengan kebaikan. Artinya jangan dibiarkan. Mestinya dalam pendidikan Islam para jamaah, pendidikan untuk pesantren putri, lembaga pendidikan putri, mestinya harus lebih apa? Lebih ketat, lebih bagus, lebih ketat, lebih terjaga, dan lebih diutamakan. Kenapa? Karena sasaran fitnah itu pada wanita. Pada wanita itu sasaran fitnah. Sehingga di dalam Islam wanita harus berjilbab. Jilbab artinya pakaian yang menutup mulai dari atas sampai ke kaki. Kenapa? Karena tidak ada kulit dari wanita, melainkan di situ ada setan yang membesarkannya supaya dilihat. Nah, di situ ada fitnah. Kemudian sedikit lagi tentang siapa sebenarnya orang yang bertakwa. Di sini dikatakan, "Manil muttaqin," siapakah orang yang bertakwa itu? Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin," hanya saja Allah menerima dari orang yang bertakwa. Di sini dikatakan, "Manil muttaqun," siapa orang yang bertakwa itu? Qala, kemudian perawi berkata, "Qaumun ittaqus syirka wa abadatal ausan," yaitu suatu kaum yang menjaga diri jangan sampai berbuat kesyirikan dan jangan sampai menyembah berhala.
wa akhlasu al ibadata, dan mereka mengikhlaskan ibadahnya karena Allah. Fayamurruna ilal jannah, maka mereka akan masuk surga, akan melewati surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita dapat mengambil manfaat, dapat mengambil faedah dari kisah kedua anak Nabi Adam ini, yaitu bisa mengambil manfaat dari kesabaran Habil, bisa mengambil manfaat dari keikhlasan Qabil, dan kita bisa mengerti dan faham bahayanya kebencian, bahayanya iri hati, dan bahayanya fitnah wanita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.